kita dipotong kita punya gaji. Dari 19 Januari sampai sekarang tidak dibayarkan tunjangan hari tua di Bumi Putra. Ya, tidak ada pembayaran pada yang ke Bumi Putra, iuran otomatis secara otomatis Bumi Putra stop. Tidak ada pembayaran. Kita juga ketua BPK sendiri mengatakan bahwa di dalam LHP itu tidak ada larangan atau tidak ada rekomendasi untuk tidak membayar. Tidak ada hubungannya antara LHP dengan hak penjualan yang harus dibayar. Siapa yang sampaikan? Di rumah sebaiknya kalau dengan panggilan. Buat prestasi. Karena PDAM tidak membayar premi karyawan ke Bumi Putra. Anggarannya sudah tersedia di LHP. Apa? Lagi kan ada yang baiknya. Ya kan? Nah sekarang, direksi yang sekarang harus membayar itu ke Bumi Putra. PDAM yang bersalah tidak membayar ke Bumi Putra. Tiba-tiba ini kita pengennya sekarang kan orang hukum. BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar agar tidak ada pelarangan membayar dana tunjangan hari tua pensiunan kedai. Jadi hasil pertemuan dari pensiunan PDAM bersama Laskar Merah Putih, semua ini kebijakan ada di Bapak Wali Kota Makassar. Yakin dan percaya akan diselesaikan dengan baik. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Insya Allah akan diselesaikan.